Universitas Islam Negeri Banten menggelar sidang seminar terbuka tahun ajaran 2018-2019. Wisuda sarjana yang ke-26 dan pasca sarjana yang ke-16 diselenggarakan di Aula Sadeli Hasan, UIN Banten, Sabtu 15 Juni 2019. Rektor UIN Banten Fauzul Iman mengatakan bahwa lulusan saat ini adalah orang-orang terpilih karena sebenarnya pihaknya membuka kuota 1.000 orang. Akan tetapi yang diterima sebanyak 556 wisudawan. Kelas 11 kita menerima sekitar 9 ribuan. Kelas 12 kita menerima sekitar 12 ribuan. Dan daripada air kemarin kita menerima 12 ribuan. Tapi karena situasi kampus kita